Kaca sama kaca pirek. Kaca pirek untuk apa? Untuk nyabu. Bapak umur berapa? Seorang pengedar diringkus polisi saat berada di warung minuman di Jalan Lembaga Kampar Riau. Ia tak bisa mengelak saat petugas menemukan barang bukti 2 paket sabu-sabu yang tersimpan di dalam kantongnya. Kami anggota Sekretaris Narkoba Polres Kampar. Ya, ini surat perintah kita. Tersangka sudah menjadi target polisi menyusul tertangkapnya AB yang tak lain merupakan anak kandungnya sendiri. Ini surat untuk kami jadikan saksi karena Bapak penghuni di sini. Ia berperan sebagai pemasok barang untuk diedarkan di Kota Bangkinang. Siapa nama Bang? Tuan. Panggilan? Tuan Aceh. Dari catatan polisi, tersangka merupakan jaringan yang melibatkan anggota keluarga untuk peredaran narkoba. Polisi telah mengantongi identitas tersangka lain dan kini tengah dalam pengejaran petugas. Pengejaran kepada saudara Iwan Aceh, di mana pada saat itu kita melakukan penangkapan berada di belakang lapas, lagi minum tua bersama dengan rekan-rekan lainnya. Dari tangan Iwan Aceh kita amankan ada 2 kantong sabu. Benar, antara Andi Brojes dengan Iwan Aceh merupakan Iwan Aceh ini ayah kandung daripada Andi Brojes atau Andi Aceh. Nah, untuk sementara kita amankan ke Polres Kampar. Tersangka dikenai pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ya, ini ada di 20.000.